بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ayat-ayat yang mulia dalam surat An-Nur ممسكين آيَتْ ينكسب بلاس الله عز وجل برمن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

atau yang menyebarkan berita dusta besar tersebut, mereka adalah bagian dari kalian. Mereka adalah bagian dari kalian. Janganlah kalian mengira bahwa itu buruk bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian. Setiap mereka yang terlibat. Menyebarkan berita bohong tersebut, mendapatkan dosa masing-masing, dan yang menanggung dosa terbesarnya di antara mereka baginya azab yang besar. Inilah jemaah sekalian, surat An-Nur ayat ke-11, yaitu ayat yang berbicara tentang. dusta besar atau tuduhan dusta yang dihembuskan oleh orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW yang membuat sebagian atau segelintir saja orang-orang yang beriman terpengaruh dengan berita buruk tersebut. Kurang lebih 10 ayat, mulai dari ayat ke-11 berbicara tentang berita dusta atau tuduhan dusta yang dihembuskan oleh orang-orang munafik terhadap ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai. Kisah ini cukup panjang terdapat dalam banyak hadis Sebelum kita memasuki pembahasan tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, saya bacakan terlebih dahulu ringkas cerita atau kesimpulan dari kisah ini yang disebutkan oleh Sheikh Abdurrahman bin Nasir Asyik di rahimahullah di dalam tafsir beliau. Kata beliau hasiluha" kesimpulan dari kisah ini yang di kita ringkas dari atau Syekh meringkas dari banyak hadis, Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ghazwatihi wa ma'ahu zaujatuhu Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu peperangan beliau, dalam perjalanan. Beliau diikuti salah seorang istrinya yaitu Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq Beliau adalah as-siddiqah, orang yang benar lagi jujur, dan putrinya as-siddiq. Putrinya Abu Bakar as-siddiq, radiallahu ta'ala anhumah. Fankata'a ikduha, fan fi talabihi. <tutup> Maka dalam perjalanan, perjalanan pulang kembali ke kota Madinah, dari peperangan tersebut, kalungnya Aisyah itu hilang. Maka Aisyah tertahan mencari-cari kalungnya. jamaluha Sementara pasukan sudah berangkat bersama dengan ontanya Aisyah dan tandunya. Jadi beliau dimasukkan ke dalam tandu di atas ontanya. Ya, tapi sebagian riwayat menyebutkan ada beberapa orang pasukan yang memikul beliau di atas tandunya. Karena beliau ringan, ya, beliau masih sangat muda ketika itu, ketika peristiwa ini. Masih sangat muda dan langsing, sangat ringan sekali. Falam yafkiduha, maka mereka tidak merasa. Aisyah tuh belum masuk ke dalam tandunya. Sementara mereka sudah melanjutkan perjalanan. Summa istaqallal rahilan. Akhirnya pasukan sudah pergi sehingga terpisah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wajaat makanahum. Ketika Aisyah kembali ke tempat pasukan tadi berhenti, mereka sudah tidak ada lagi. Wa alimat annahum idza faqaduha raja'u ilaiha fastamarru fi masirihim. Aisyah memahami kalau nanti mereka menyadari mereka kehilangan Aisyah, Aisyah tidak ada di tandunya, pasti mereka akan kembali. Maka beliau pun menunggu di tempat di mana mereka berhenti tadi. Akan tetapi yang terjadi adalah pasukan terus berjalan sampai tiba di kota Madinah atau tiba di satu tempat. Wakana Sufwan ibn Mu'attil as-Sulami, Min radhiyallahu anhu kaum dan ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Al muattil as-Sulami radhiyallahu anhu kata Syekh beliau termasuk sahabat yang mulia beliau juga tertinggal di belakang pasukan disebutkan dalam sebagian riwayat memang beliau bertugas untuk apa namanya memastikan pasukan semuanya sudah berangkat tidak ada yang tertinggal jadi memang beliau posisinya di bagian belakang tapi di sini Syekh juga menyebutkan beliau tertidur Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bangun dan beliau juga mau melanjutkan perjalanan menyusul pasukan beliau pun kaget melihat Aisyah radhiyallahu anha sendirian beliau pun mengenali Aisyah sebagai istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu beliau mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun karena melihat Aisyah tertinggal sendirian. Fa karahila tahu maka onta beliau langsung beliau persiapkan untuk dinaiki oleh Aisyah. Farakibatha min duni an yukallimaha au tukallimuhu maka Aisyah pun menaiki ontanya tanpa berbicara sedikit pun. Jadi sahabat ini tidak ngomong apapun kepada Aisyah dan Aisyah pun tidak ngomong apa-apa kepadanya. Jadi mereka diam saja. Summa ja'a yakudu biha ba'da ma nazal al Kemudian akhirnya sahabat ini membawa Aisyah menuntun ontah sahabat ini berjalan kaki, Aisyah di atas ontanya, dia sambil menuntun ontanya, membawa Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya berjumpa lagi dengan pasukan. Berjumpa lagi dengan pasukan. Falamma ra'a ba'dul munafikin alladhina fi suhbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika safar maji'a sofwan biha fi hadihil hal ashaa ma ashaa Maka ketika sebagian orang-orang munafik yang ketika itu menyusup dalam pasukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan tersebut mereka melihat kedatangan Sufwan bersama Aisyah dalam keadaan seperti itu maka mereka pun menyebarkan berita dusta ini jadi inilah jemaah sekalian awal kisah awal kisahnya wasal hadis maka tersebarlah kisah ini watalakafatul alsun Kemudian menjadi omongan, menjadi buah bibir, tersebar dari satu tempat ke tempat lain yang awalnya dari orang-orang munafik ini. Hattaqtarra bidzalika ba'dul mu'minin sampai-sampai sebagian orang beriman terpengaruh. Makanya dalam ayat ini Allah katakan mereka adalah bagian dari kalian karena sebagian orang beriman termakan dengan isu-isu dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Wassaru kalam. Wan jasal wahyu muddatan tawilatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berita ini tersebar luas, berpindah dari satu tempat dari satu mulut ke mulut lain, sementara wahyu terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang cukup lama. Dan ketika itu jemaah sekalian awalnya Aisyah belum tahu khabar ke radhiyallahu anha ba'da dhalika Sekian lama, beberapa hari, baru berita tersebarnya, tuduhan tersebut sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fahazinat huznan Maka beliau pun sangat bersedih. Beliau sangat bersedih, sampai beliau menangis, berhari-hari beliau menangis. Sampai beliau jatuh sakit fa ta'ala fi ayat maka allah pun menurunkan pembersihan diri aisyah pembelaan terhadap aisyah radhiyallahu anha di dalam ayat-ayat ini wa wa'adzal mu'minina dan allah memberi nasihat kepada kaum mukminin dan mengagungkan peristiwa ini yaitu mengingatkan ini peristiwa besar wasaya an dan Allah memberi wasiat dengan wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat. Inilah jemaah sekalian ringkas cerita tentang hadisul ifki. Ini diistilahkan para ulama dengan hadisul al ifki, yaitu berita dusta besar atau tuduhan dusta besar yang dihembuskan oleh orang-orang munafik terhadap ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ingin cerita lebih lengkapnya, silahkan dibaca di dalam hadis-hadis yang sahih terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya tentang kisah ini. Tentu pelajarannya sangat banyak yang bisa kita petik. Dan insya Allah Taala dari ayat ke 11 surat An Nur ini kita akan memetik 11 pelajaran. Afwan, 15 pelajaran. Secara singkat insya Allah kita akan memetik 15 pelajaran. Dari ayat yang ke-11, surat An-Nur: "Marilah kita perhatikan dengan baik, semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran, dan bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat." Pelajaran yang pertama, para ulama menjelaskan, dengan turunnya ayat ini, maka ini adalah salah satu ayat. yang membuktikan kekafiran syiah kekafiran orang-orang syiah karena sampai hari ini mereka masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan hubungan terlarang subhanallah tidak ada seorang muslim pun yang paling bodoh yang paling awam sampai pada tingkat kesesatan seperti ini. Berani menuduh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan terlarang. Walaupun jemaah sekalian para ulama menjelaskan sebenarnya tujuan utama mereka bukan menuduh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka yang mereka inginkan untuk menjatuhkan kewibawaan rasulullah saw yang ingin mereka tuduh adalah rasulullah saw tetapi mereka nggak akan bisa menipu umat islam kalau mereka langsung menuduh nabi muhammad saw karena umat islam yang paling bodoh sekalipun pasti marah kalau rasulullah saw dilecehkan maka mereka tuduh istri beliau kalau istri beliau tertuduh otomatis beliau juga tertuduh karena beliau sendiri mengatakan almaru ala khalili falian ahadukum seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya maka hendaklah setiap kalian melihat siapa yang dia jadikan sahabat dekatnya iya jadi ini yang mereka inginkan untuk menjatuhkan kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata Aisyah radhiyallahu anha dan mereka kafir dengan sebab itu Kenapa mereka kafir? Karena mereka mendustakan Al-Qur'an yang telah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Jadi ini sebabnya mengapa mereka kafir. Karena menuduh Aisyah melakukan hubungan terlarang sama saja mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an telah membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Baik. Jadi paham ya? Ini salah satu bentuk kekafiran mendustakan Al-Qur'an. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita kemuliaan ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha secara khusus dan seluruh istri Nabi Muhammad SAW secara umum. Karena Allah menjaga para istri Nabi Muhammad s.a.w. Menjaga rumah tangga mereka. Tidak mungkin Allah berikan kepada Rasulullah s.a.w. Seorang istri yang melakukan pengkhianatan terhadap suami. Seorang istri yang melakukan pengkhianatan kepada suami. Dan bahkan jemaah sekalian. Ada istri Nabi yang kafir. Yaitu istri Nabi Lut salam itu pun kata para ulama walaupun dia kafir yaitu dosa terbesar tapi tidak mungkin Allah berikan kepada para nabi seorang istri yang mengkhianati suami maksudnya mengkhianati suami gimana melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki lain jadi dia kafir iya tapi dia tidak melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki lain itu tidak mungkin Allah berikan kepada para nabi dan rasul iya apalagi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua istri beliau adalah orang-orang yang beriman dan tidak sedikit pun mengkhianati beliau sebagai suami dan jemaah sekalian kalau kita bicara kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha maka sungguh sangat banyak hadis yang berbicara tentang beliau di antaranya diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau Uri tuki fil manam salah wahai Aisyah aku diperlihatkan yaitu oleh Allah diperlihatkan dalam mimpiku selama tiga malam jadi bukan sekali mimpi tiga malam Ja'ani biki al-malak Fi sarokatin ayatatin min harir bahwa malaikat membawamu kepada kepadaku di dalam sebuah semacam tandu atau sesuatu perhiasan dari sutra. Malaikat membawamu, membawamu mem, 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 apa? malaikat membawamu kepadaku dengan perhiasan dari sutra. Fayaqul, lalu malaikat itu berkata, Hadhim Raatuk, wahai Muhammad, inilah istrimu. Faakshifu an wajhik, maka aku pun menyingkap wajahmu. Faida antihia, ternyata kamulah orangnya. Fa'akul Maka Aisyah mengatakan Iyaku hadha min indillah Yumdih Kalau memang Pernikahan kita berasal dari sisi Allah Pastilah Allah akan menakdirkannya Atau meneruskan Pernikahan ini Bahkan sampai ke surga Sebagaimana akan kita sebutkan riwayat yang lain Bahwa Para istri Nabi SAW itu Istri beliau di dunia Dan di akhirat kelak jadi jemaah sekalian, ini hadis berbicara tentang keutamaan Aisyah. Jadi beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan perintah dari Allah. Yang Allah perintahkan melalui mimpi sebanyak tiga malam. Iya. Juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al As atau dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jaisyin dzati salasil. Ala jaisyi dzati salasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku memimpin pasukan dzati salasil. Nama sebuah pasukan atau peperangan. Kala fa itu Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu lalu aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik?" Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai?" Qala Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Qala qultu, "Fa minar rijal?" Maka kata beliau, "Maksud saya dari kalangan laki-laki." Qala -laki. Abu Haidan. Maka Nabi SAW mengatakan, ayahnya kalau begitu. Kaula kultu thumma Lalu, beliau bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Qala fa'ad dari jalan. Lalu Nabi SAW menyebutkan sejumlah orang. Sebenarnya sahabat ini, kata para ulama, berharap dia yang disebut pertama. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat merasa dia yang paling dicintai, sehingga dia penasaran apa betul memang saya yang paling dicintai. Ternyata tidak. Ya. Ini perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa seakan dialah yang paling dicintai, padahal masih ada yang lain. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dan hadis ini dihasankan oleh asy Al Al-Albani. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, "Allahumma li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang yang dia tampakkan maupun yang dia lakukan terang-terangan. Jadi subhanallah, Aisyah telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dosa-dosanya diampuni. Satu lagi jemaah sekalian, dari Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu la minar rijal katsirun, wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiya imra'atu Firaun." banyak laki-laki yang sempurna kata beliau akan tetapi tidaklah wanita itu sempurna kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Firaun wa fadlu Aisyah nisa ka fadli 'ala ta'am dan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita bagaikan keutamaan as Melebihi seluruh makanan. Atarid itu, intinya adalah makanan yang paling enak di zaman itu, yang paling disenangi oleh orang. Jadi, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita keutamaan Aisyah atas seluruh wanita, dan para ulama sampai pada kata sepakat. Pada umat Islam ini, bisa dilanjutkan, Ibu-ibu, bisa dilanjutkan. Baik, pada umat Islam ini, wanita yang paling mulia, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, adalah Aisyah dan Khadijah. Dari seluruh istri Nabi SAW, dan dari seluruh wanita sahabat Nabi SAW, dan dari seluruh wanita beriman sampai hari kiamat, maka yang paling mulia adalah Aisyah. Dan Khadijah itu sepakat ulama. Kemudian, ulama beda pendapat: siapa yang lebih mulia, antara Aisyah atau Khadijah? Sebagian lebih mengunggulkan Khadijah, sebagian ulama lebih mengunggulkan Aisyah. Ada pendapat pertengahan yang cukup bagus, yaitu ulama yang mengatakan. Sebenarnya masing-masing punya keunggulan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Yaitu Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak mungkin bisa disaingi oleh Aisyah. Keutamaannya di awal perjuangan Islam, di awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanannya yang luar biasa, dialah wanita beriman pertama. Dialah yang memberi dukungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya dan hartanya dan dengan nasihat-nasihatnya, masukan-masukannya, usaha-usahanya untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Yang itu tidak mungkin bisa disaingi oleh Aisyah. Bahkan Aisyah ketika itu belum pula lahir. Ini keutamaan Khadijah. Lalu dengan apa Aisyah bisa menyaingi Khadijah. Yang Khadijah juga tidak mungkin bisa mengalahkan Aisyah dalam keutamaan tersebut. Dengan apa jemaah sekalian? Apa keutamaan Aisyah yang tidak mungkin dimiliki oleh Khadijah? Ada yang tahu? Dengan apa? Dengan ilmu dengan ilmu. Subhanallah menunjukkan keutamaan ilmu. Ilmu itu beliau pelajari, beliau amalkan, dan beliau sebarkan. Makanya dari tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, satu-satunya wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu dan kemuliaan ilmu. Dengan ilmu, seseorang itu diangkat derajatnya. Aisyah hanya anak kecil, dibandingkan dengan Khadijah. Aisyah jasa-jasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Khadijah, tapi dengan ilmu Allah angkat derajatnya, dan itu juga termasuk jasa besar beliau menuntut ilmu dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, mengamalkannya dan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Sehingga sampai hari ini kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam di antaranya dari jasa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang keutamaan ilmu. Yarfa'illahul ladzina utul Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan di antara orang-orang beriman itu Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi subhanallah, ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Yeah. Pelajaran yang ketiga. Pembelaan Allah Azza wa Jalla terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Jadi dalam ayat ini terkandung pembelaan Allah Azza wa Jalla terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kaum mukminin. Kaum mukminin di situ termasuk Aisyah sendiri dan juga sahabat yang dituduh Sofwan bin Al-Mu'attil radhiyallahu taala anhum ajmain. Juga para sahabat mayoritas itu tersakiti. Mereka tersakiti dengan berita tuduhan dusta kepada Aisyah. Yang merasakan langsung, tentu Rasulullah SAW itu dahsyat. Beliau rasakan kesedihan, apalagi Aisyah yang dituduh melakukan itu. Maka orang-orang beriman pun semuanya ikut sedih. Orang munafik yang tertawa bergembira mereka, maka Allah membela Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman dengan menurunkan ayat ini dan menyingkap kebohongan orang-orang munafik. Dan jemaah sekalian, ini selamanya akan terjadi, akan berlaku. Allah akan menolong Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Bahkan setelah beliau wafat sekalipun, Allah tetap menolong beliau. Begitu pula Allah akan menolong orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Surat Al-Anfal ayat ke-64, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, hasbukallah, Allah" wa manittaba'aka minal wahai orang-orang afwan wahai nabi cukuplah bagimu Allah sebagai penolong dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman perhatikan jemaah sekalian ayat ini menjelaskan kepada kita di antara syarat mendapatkan pertolongan Allah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga surat Al-Hajj ayat ke-38. Innallaha yudafi'u anil amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Jadi syarat mendapatkan pertolongan adalah beriman kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menzolimi beliau, Baik semasa hidup beliau maupun setelah wafat beliau. Begitu pula memusuhi sunnah-sunnah beliau. Apa hukuman bagi mereka? Kata Allah di surat al kautsar ayat ketiga. Inna shani aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, memusuhimu, memusuhi ajaran-ajaran wahai Muhammad. Dialah yang terputus. Maksudnya terputus dari apa? Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hidayah Allah, dari pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terhina di dunia dan di akhirat. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ayat ini menunjukkan kepada kita orang yang beriman mungkin terjerumus di dalam dosa besar, bahkan juga sahabat Nabi Muhammad SAW mungkin terjerumus dalam dosa besar, tetapi sahabat itu orangnya apabila terjerumus dalam dosa mereka segera bertobat. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Kalau kita terjerumus dalam dosa besar, jangan kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah. Segeralah bertobat. Mengikuti para sahabat yang terjerumus dosa. Para sahabat, mereka tidak maksum. Kecuali kalau sahabat sudah sepakat, itu nggak mungkin salah. Kalau sahabat sudah sepakat, mereka tidak mungkin salah karena kesepakatan sahabat, kesepakatan ulama itu termasuk hujjah di dalam syariat. Itu namanya apa? Ijma, kesepakatan ulama. Dan umumnya dalam masalah akidah, sahabat itu sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah umumnya, kecuali sedikit saja masalah akidah yang mereka berbeda pendapat. Dan dalam masalah fikih, mereka juga banyak kesepakatannya tapi lebih banyak perbedaan pendapat, dan Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, "Kalau sahabat beda, kalau sahabat sepakat, wajib kita berpegang teguh dengan kesepakatan sahabat. Kalau sahabat beda pendapat," kata beliau, "misalkan dalam satu permasalahan, sahabat ada dua pendapat, maka aku akan pelajari mana pendapat yang lebih dekat kepada dalil, itu yang aku ikuti, dan aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga." Ini cara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berdalil. Beliau bukan hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi selalu berusaha mengikuti pendapat-pendapat sahabat, keterangan-keterangan sahabat. Sampai kata beliau, jika ada dua pendapat sahabat, aku tidak mungkin membuat pendapat yang ketiga. Aku akan pilih salah satu darinya yang aku lihat lebih sesuai dengan dalil. Intinya adalah sahabat mungkin terjerumus dalam kesalahan atau bahkan dosa besar tapi mereka juga memberi teladan kepada kita untuk segera bertobat. Oleh karena itu, Allah kabarkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran ayat 135. Wal ladzina idza fa'lu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarlullaha fastaghfiru lidzunubihim wamay yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'lu wahum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri diri mereka sendiri maka mereka segera ingat Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka mereka memohon mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka dan siapakah yang maha mampu mengampuni dosa kecuali Allah dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui jadi jemaah sekalian inilah sifat para sahabat Nabi saw apabila terjerumus di dalam dosa. Maka orang beriman mungkin saja terjerumus dosa besar, namun dia segera bertobat dan dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang kelima. Orang beriman apabila melakukan dosa yang mengharuskan dia dihukum hukum-hukum had, misalkan, maka mereka hanya dihukum di dunia dan di akhirat mereka tidak lagi dihukum. Sebagaimana pernah kita bahas, hukuman-hukuman, hudud, yang diterima orang beriman di dunia, itu sebagai pembebas dari hukuman di akhirat. Seperti di sini dalam kasus ini, menuduh orang baik-baik berzina, maka mereka dihukum 80 kali cambukan. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Nah hukuman seperti ini bagi orang beriman itu melepaskan mereka dari azab di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak. Mereka tetap dihukum di akhirat. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah mengatakan وَالَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ Dan siapa yang menyebarkan dusta terbesar atau mengambil bagian terbesar dalam penyebaran dusta itu. Penyebaran tuduhan terhadap Aisyah ini bagi mereka azab yang besar, yaitu azab bagi orang-orang munafik di akhirat kelak. Jadi orang-orang munafik yang menyebarkan dusta ini, mereka di dunia dihukum dan di akhirat pun dihukum. Sedangkan orang-orang beriman hanya dihukum di dunia saja. Iya. Namun jemaah sekalian, jadi, ada riwayat Rasulullah SAW mencambuk beberapa orang sahabat yang terlibat dalam penyebaran berita dusta ini. Tapi, otak utamanya malah tidak dihukum oleh Rasulullah SAW, yaitu pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia tidak dihukum? Para ulama menjelaskan karena memang dia sangat licik. Jadi, dia yang pertama menyebarkan tuduhan dusta itu, tapi dia hanya dengan kata-kata yang tidak tegas. Dia nggak bilang langsung, Aisyah dan Sofwan bin Mu'atil telah melakukan hubungan terlarang. Jadi dia nggak ngomong seperti itu. Cuma dia mengarahkan orang untuk berpikir ke sana. Ini dahsyatnya orang-orang munafik ini. Jadi misalkan dia mengatakan, pastilah sudah ada hubungan mereka berdua. Jadi dia nggak terang terangan atau dia mengatakan apa yang terjadi kalau laki-laki dan perempuan sudah berdua-duaan ini kan secara tidak langsung dia menuduh. Jadi dia nggak punya bukti. Dia tidak di Rasulullah SAW tidak memiliki bukti untuk menghukum dia karena dia tidak punya dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tegas menuduh itu diantara kelicikannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, andai dia mengucapkan kata-kata yang tegas, mengandung tuduhan, mengandung tuduhan, maka pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukum dia dan azab az di akhirat baginya telah menanti. Iya. Pelajaran yang keenam. Ayat ini juga mengingatkan kita bahaya kemunafikan dan bahaya orang-orang munafik. Dari dulu sampai hari ini orang-orang munafik itu Sangat membahayakan Islam dan kaum Muslimin. Sangat membahayakan Islam dan kaum Muslimin. Itulah sifatnya orang-orang munafik. Maka, jangan kita mengikuti sifat mereka. Ayat ini mengingatkan kita, jangan sampai kita terjerumus dalam sifat orang-orang munafik, yaitu menimpakan bahaya terhadap kaum Muslimin, suka menimpakan bahaya terhadap kaum Muslimin, dan sebaliknya, mereka menguntungkan orang-orang kafir. Oleh karena itu, jemaah sekalian, di antara sifat orang munafik adalah bersikap loyal kepada orang-orang munafik, bergabung dengan orang-orang munafik, senang terhadap orang-orang munafik, dan sebaliknya, mereka memusuhi Islam, memusuhi kaum Muslimin, walaupun mereka mengaku Muslim. Jadi, ini dari dulu sampai hari ini, betapa dahsyatnya bahaya orang-orang munafik, karena mereka itu adalah musuh di dalam selimut. Oleh karena itu, jemaah sekalian. Orang-orang munafik itu lebih dibenci oleh Allah daripada orang yang sudah jelas-jelas kafir. Karena bahaya mereka terhadap Islam itu lebih besar daripada orang-orang munafik. Makanya Allah katakan, Innal munafikina fidderkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu diazab di neraka yang paling bawah. Jadi mereka adalah tingkatan orang kafir yang paling parah. Orang-orang munafik. Iya. Yeah. Pelajaran yang ketujuh, ayat yang mulia ini juga mengingatkan kita bahaya hoax, bahaya berita-berita dusta itu bisa menghancurkan suatu negeri, bisa merusak keamanan, bisa memunculkan ketakutan, bisa menyebabkan perselisihan dan pertikaian yang besar. Oleh karena itu, jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita. Kafa bil mar'i kadziban sami'a. Dalam hadis riwayat Muslim dari Hafs bin Asim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seorang itu dianggap pendusta kalau dia mengucapkan setiap yang dia dengarkan. Kalau dia menyebarkan setiap informasi yang masuk kepadanya, dan subhanallah, inilah yang terjadi di era medsos. Di era internet, dapat berita sedikit langsung. Share, lihat kawan, share dia ikutan share. Dia nggak tahu itu isinya apa, wartawannya siapa, beritanya benar atau tidak. Dia belum tahu itu berita benar atau dusta, dia ikut sebarkan, sudah dilarang oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Kafa bil mar'i ithman ayyuhaditha bi kulli ma sami'a Cukuplah, seseorang itu berdosa, apabila dia mengucapkan setiap yang dia dengarkan. Apabila dia menyebarkan setiap info yang masuk kepadanya, dia sudah terjerumus dalam dosa. Itu berita yang belum jelas, apalagi yang sudah jelas-jelas hoax, tapi tetap dia sebarkan. Kenapa dia juga punya kepentingan-kepentingan di balik itu untuk menjatuhkan lawan politiknya? Bahkan demi seorang yang dia dukung, bahkan orang itu kafir sekalipun, dia rela berdusta untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, walaupun lawan politiknya itu ternyata Muslim. Subhanallah. Ini sudah berkumpul dusta dan kemunafikan. Dan itu memang sifat orang-orang munafik. Bukan munafik namanya kalau tidak suka berdusta. Maka ingatlah jemaah sekalian. Berita belum jelas kalau kita sebarkan, kita sudah berdosa. Apalagi yang sudah jelas-jelas palsu. Tidak benar. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan Al-Bukhari dari al mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda, allah harrama alaikum al -mal. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka pada orang tua mengubur anak perempuan seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dan Allah mengharamkan Manunwahat yaitu mengambil hak orang dan menahan hak orang, dan Allah membenci bagi kalian. Kila suka menyebarkan desas-desus, isu-isu, info-info tidak jelas. Allah benci kalian melakukannya. wa soal begitu pula Allah benci banyak bertanya atau meminta-minta, wa ido'at mal dan Allah benci kalian menyanyiakan harta, jadi hadis ini menjelaskan tiga yang Allah haramkan dan tiga yang Allah benci jadi semuanya enam yang pertama durhaka pada ibu yang kedua mengubur bayi wanita, yang ketiga man wahad, menahan hak orang dan meminta yang bukan hak kita, menahan hak orang dan tidak memberi atau meminta yang bukan hak kita Kemudian yang keempat, kilawakal, desas-desus. Yang kelima, banyak meminta. Suka minta-minta. Dan juga ditafsirkan banyak bertanya. Yaitu bertanya yang tidak penting. Kemudian yang keenam, menyanyiakan harta. Ini enam. Dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kilawakal. Suka menyebarkan berita-berita. Iya. Jamaah sekalian, berita benar sekalipun bukan berarti boleh kita sebarkan begitu saja. Kita harus pikirkan dulu. Ini kalau saya sebarkan, apa manfaatnya? Kalaupun ada manfaatnya, seberapa besar dengan mudaratnya? Itu berita benar loh. Dan prinsip umum dalam syariat, kalau berita itu terkait dengan urusan orang banyak, kita harus lebih hati-hati lagi dan kita serahkan kepada orang-orang yang punya kapasitas di bidang itu. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, berita tentang corona hari ini. Itu di antara nasihat para ulama, kita hati-hati jangan tersebar hoax, jangan ikut menyebarkan hoax. Ya, misalkan kata mereka supaya mencegah corona ini harus begini, harus begitu. Ternyata tidak. Malah bisa lebih menjerumuskan orang terjangkit penyakit tersebut. Jadi hati-hati, harus merujuk kepada ahlinya. Iya. Jadi luar biasa ini bahaya hoax sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat keributan suatu negara. Kemudian pelajaran yang ke-8 ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita. Setiap orang akan menanggung dosa masing-masing. Setiap orang akan menanggung dosa masing-masing, dan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Akan tetapi, orang yang menyebabkan orang lain berbuat dosa, maka dia juga ikut mendapatkan dosa. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Karena Allah mengatakan likulli Setiap mereka mendapatkan dosa masing-masing. Kemudian wallazi tawalla lahu azabun Yang men, yang melakukan bagian terbesar dalam penyebaran berita berita dusta itu baginya azab yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah katakan, setiap orang menanggung dosa masing-masing. Tidak menanggung dosa orang lain. Tetapi, yang mencetuskan dosa, yang menyebabkan orang lain terjerumus dalam dosa, dia mendapat bagian yang lebih besar. Karena dia penyebabnya. Sebagaimana juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Man da'a ila dolalatin, kana lahu minal ismi, mithlu asami man tabi'ahu, yang kusudali kamin syaa. Siapa mengajak kepada kesesatan atau satu perbuatan dosa, maka dia akan menanggung dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi hati-hatilah jemaah sekalian, termasuk para penyebar hoax itu. Jadi semakin banyak orang menyebarkan, dia pun dosanya semakin banyak, mengalir. Begitu pula orang-orang yang berbuat maksiat terang-terangan. Makin banyak yang mengikuti dosanya, makin besar pula dosanya. Dia mati sekalipun, orang masih melakukan dosanya karena dia mencontohkan dulu dosanya masih ter terus mengalir kepadanya. Pelajaran yang ke-9. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita bahaya prasangka buruk. Bahaya prasangka buruk. Inilah yang menjerumuskan sebagian orang beriman dalam dosa. Karena termakan informasi dari orang-orang munafik sehingga mereka terjerumus dalam prasangka buruk. Lalu mereka menyesal di dunia. Dan bagi orang-orang munafik, mereka juga akan menyesal di akhirat. Oleh karena itu Allah ingatkan di surat Al-Hujurat, Ya ayuhalladzina amanu, Akum fasikum bijahalatin fatusbihu fa nadimin wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian orang fasik apalagi munafik membawa sebuah berita maka lakukanlah tabayyun tasabbut pastikan beritanya jangan asal menyebarkan jangan gampang termakan informasi-informasi Apalagi orang yang gak jelas siapa. Siapa di belakang website-website berita itu. Mungkin orang-orang kafir, orang munafik yang ingin menghancurkan negeri kita. Maka mereka membuat berita-berita dan menggiring opini. Mungkin beritanya benar, tapi opini digiring kepada yang mereka inginkan. Maka kata Allah, Fatabayyanu, ayo Pastikan berita itu. Supaya apa? Supaya kamu tidak menimpakan suatu malapetaka kepada satu kaum karena ketidaktahuanmu. Lalu akhirnya kamu pun menyesali apa yang kamu lakukan. Iya. Dan juga Allah ingatkan agar menjauhi prasangka. Ya ayuhalladzina amanu. Ya ayuhalladzina amanu jitanibu kathira minadhanni, Inna ba'da dzanni ithim. la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian saling memata-matai. Janganlah kalian saling memata-matai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Iyyakum wadh fa inna hadits." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhilah oleh kalian prasangka karena prasangka itu adalah dusta-dustanya ucapan atau ucapan yang paling dusta. Baik, pelajaran yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita atau ayat yang mulia ini dapat kita petik pelajaran tentang keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan mereka yang bisa kita petik dari ayat ini? Di antaranya adalah mereka segera bertobat, karena dalam kisah ini sahabat yang terjerumus dan mereka hanya sedikit sekali. Mereka segera bertobat, dan para pembesar sahabat serta mayoritas sahabat tetap berprasangka baik, dan mereka tersakiti dengan berita ini. Jadi, ini menunjukkan keutamaan sahabat yang sedikit saja yang terjerumus mereka segera tobat. Namun mayoritasnya tetap prasangka baik dan tersakiti dengan adanya berita dusta ini dan mereka yakin itu berita dusta. Dan juga di dalam hadis ini atau dalam kisah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha terdapat keutamaan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya Zainab. Padahal Zainab adalah saingannya saingannya Aisyah. Maksudnya saingannya sebagai sesama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zainab ketika ditanya oleh Aisyah bagaimana ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Bagaimana dengan kejadian ini? Maka Zainab memuji Aisyah radhiyallahu anha, tidak sedikit pun berbicara tentang keburukan. Coba para madu zaman sekarang ya. Mungkin dia gunakan kesempatan iya. ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka cemburu mereka bersaing tapi mereka berbicara apa adanya berbicara yang jujur tidak berdusta ya kemudian juga keutamaan sahabat yang mulia Sofwan bin Muatil radhiyallahu anhu keutamaan beliau radhiyallahu anhu jelas beliau dibebaskan langsung oleh Allah dengan ayat-ayat ini. Pelajaran yang ke-11 ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita orang yang dinisbatkan kepada Islam atau yang menisbatkan dirinya kepada Islam atau dalam art, dalam dengan kata lain mengaku muslim itu ada yang benar Islamnya, ada yang tidak benar. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya Orang-orang yang menyebarkan berita dusta besar tersebut adalah golongan kalian juga. Di sini mencakup orang-orang yang betul-betul beriman dan orang-orang munafik, karena yang menyebarkan berita dusta itu awalnya orang-orang munafik. Lalu, sebagian orang beriman termakan berita mereka. Jadi, hati-hati jemaah sekalian ya kalau sekelas sahabat di zaman itu bisa termakan berita orang-orang munafik apalagi kita zaman sekarang artinya ini peringatan juga bagi kita harus hati-hati nah namun jemaah sekalian yang ingin kita petik pelajaran di sini Allah katakan usbatu minkum mereka adalah jamaah atau kelompok dari kalian juga artinya orang yang mengaku Islam itu bisa jadi dia benar-benar beriman bisa jadi dia munafik maka hati-hatilah jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang munafik walaupun kita mengaku muslim. Pelajaran yang ke-12. Syekh Asyik dirahimahullah dalam tafsir beliau juga mengatakan tentang ayat ini. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan jadikan baginya sebab. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan jadikan baginya sebab. Iya. Yeah dan bisa jadi jemaah sekalian, sesuatu itu adalah sesuatu yang baik tapi sebabnya buruk. Nah, di sini para sahabat begitu pula khususnya Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah s.a.w. mendapatkan kebaikan besar yaitu pembelaan Allah kepada mereka. Tapi sebabnya buruk, yaitu perbuatan orang-orang munafik menjelek-jelekkan, menuduh jelek para sahabat atau khususnya Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Maka jemaah sekalian di zaman kita ini juga mungkin kita pernah mengalami orang-orang membuli kita, menuduh kita yang tidak-tidak. Maka kalau kita terlepas dari perbuatan itu, kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir. Masalahnya kalau tuduhan itu benar, maka yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi kalau tuduhan itu tidak benar, ya kita nggak usah khawatir. Santai saja. Itu tidak membahayakan kita. Itu tidak membahayakan kita. Makanya kita dapat di dalam sepanjang sejarah, para ulama itu seringkali menjadi korban bulian orang. Cercaan orang, caci maki orang. Tapi di kemudian hari, kita melihat keutamaan-keutamaan mereka dan orang-orang yang membuli, mencaci mencela itu merekalah yang dikecilkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Sampai-sampai ada sebuah syair yang terkenal, "Wa idza aradallahu lisanu hasudin." Kalau Allah ingin menyebarkan suatu keutamaan yang tersembunyi, Allah datangkan lisan yang hasad lisan yang hasad mencela dia agar terlihat keutamaannya. Kadang-kadang seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak usah khawatir. Terkadang Allah ingin menampakkan keutamaan kita melalui lisan-lisan yang hasad. Inilah yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Justru Allah ingin menyebarkan keutamaan mereka dengan membebaskan mereka dari tuduhan tersebut. Iya. Yeah. Oleh karena itu pelajaran yang ke-13. Ini cabang dari yang ke-12. Hasil yang baik bukan pembenaran terhadap perbuatan yang buruk. Ini pelajaran penting. Hasil yang baik bukan pembenaran terhadap perbuatan yang buruk. Jadi, orang-orang munafik berbuat buruk, tapi bagi orang beriman hasilnya malah menjadi baik hasilnya malah menjadi baik. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan terlarang. Tapi hasilnya apa? Allah membela langsung Aisyah. Kan hasilnya luar biasa baik. Dibela langsung oleh Allah, dibersihkan langsung dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hasilnya. Padahal perbuatan mereka buruk. Ayat yang lainnya, Mas sekalian, surat Ali Imran ayat 173. Ini mirip. Allah Azza Wajalla berfirman, "Alladzina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Orang-orang yang dikatakan orang-orang yang manusia mengatakan kepada mereka yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik berkata kepada kaum muslimin, "Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum" Sesungguhnya orang-orang sudah bersatu untuk menghancurkan kalian, memerangi kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Jadi ketika itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik semuanya bersatu untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di kota Madinah. Sebelum diserang, mereka ditakut-takuti dulu. Menyerahlah kalian, takutlah kalian. Kalian sudah dikepung oleh seluruh pasukan gabungan. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Perbuatan buruk mereka, apa hasilnya? Fazadahum imana. Itu hanya menambah keimanan Nabi dan para sahabat. Waqalu dan mereka berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan kepadanyalah sebaik-baiknya kami bertawakal. Jadi, perbuatan buruk tapi hasilnya baik. Perbuatan buruk mereka, namun hasilnya baik bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ulama mengatakan ini juga merupakan dalil. Perbuatan yang buruk mungkin ada hasil yang baik, namun itu bukan sebuah dalil untuk membenarkan perbuatan buruk tersebut. Contoh jemaah sekalian, orang pergi ke dukun, ternyata sembuh. Sakitnya sudah bertahun-tahun, dokter semua nggak ada yang tahu penyakitnya. Sekali datang ke dukun, sembuh. Apakah perdukunan itu menjadi benar? Tidak, tetap kufur. Lebih baik dia sakit daripada terjerumus dalam kekufuran. Tetap syirik. Contoh lain lagi, apa ada orang berdakwah dengan lagu-lagu dan musik? Ternyata banyak orang tersentuh dan bertobat. Apakah lagu-lagu dan musik itu menjadi benar dalam berdakwah? Tidak, walaupun hasilnya baik ada orang yang bertobat, mendengarkan musiknya, mendengarkan nyanyiannya, yang tua mati, yang muda mati, misalkan. Ada orang tersentuh hatinya, kemudian dia bertobat. Maka tetap itu salah. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang ke-14. Yang ke berapa sekarang? 14 betul ya. Jamaah sekalian. Kisah ini juga Memberi pelajaran besar kepada kita, atau ayat yang mulia ini, dan juga kisah yang terkandung di dalamnya, memberi pelajaran yang besar bagi kita. Bahwasannya kebaikan itu bisa jadi ada pada sesuatu yang kita lihat sebagai keburukan. Kebaikan itu bisa jadi ada pada sesuatu. yang kita lihat sebagai keburukan. Iya. Lihatlah ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kaum mukminin, "La tahsabuhu syarra lakum." Jangan kalian mengira kejadian ini sebagai keburukan bagi kalian. Padahal kaum mukminin ketika itu dalam keadaan tertekan, bingung dan wahyu lama tidak turun untuk menjelaskan hakikat. Maka Allah ingatkan, jangan kamu mengira ini buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik bagi kamu. Maka para ulama mengatakan, ini menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Bisa jadi kelihatannya buruk, tapi sebenarnya di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan yang melimpah. Di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan yang melimpah. Yeah. Makanya jangan terburu-buru. Ketika kita melihat sesuatu secara zahir nampaknya buruk, jangan terburu-buru. Untuk menilai itu sebagai sebuah keburukan. Ya sebagai contoh musibah-musibah yang menimpa kita. Secara zahir mungkin terlihat buruk, tapi kalau kita renungkan banyak kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan. Wa 'asa an takrahu khairul lakum. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagimu wa sa'antuhibbu syai'an wa huwa syarrul dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui iya maka menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan hendaklah kita hadapi dengan kesabaran serta berusaha meneliti dan memikirkan dampak-dampaknya ke depan mungkin banyak kebaikan-kebaikan di balik itu iya ini yang ke-14. Yang ke-15. Termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah metode atas fiyah wa terbiyah. Metode atas fiyah wa terbiyah. Membersihkan, mensucikan terlebih dahulu, kemudian memelihara atau memberikan pendidikan. Jadi dalam metode pendidikan ini juga masuk. Ketika kita mendidik, maka kita sucikan, kita bersihkan orang yang kita didik itu dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dari kesyirikan dan kekufuran, dari bid'ah dan maksiat, dan seterusnya. Kemudian kita didik dia di atas terbiah yang benar. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Namun ini kaidah umum. Ini adalah kaidah umum. Jadi perhatikanlah ayat ini. Allah mulai dengan membersihkan pemahaman kaum muslimin terlebih dahulu. La tahsabuhu syarrul lakum. La tahsabuhu syarrul lakum. Jangan kalian mengira ini adalah keburukan bagi kalian. Jadi Allah bersihkan dulu. Allah bersihkan terlebih dahulu apa yang ada di dalam hati orang-orang beriman, yaitu mereka mengira bahwa ini adalah keburukan menimpa mereka. Bal huwa khairul lakum. Kemudian Allah sampaikan berita gembiranya, bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Jadi, dinafikan terlebih dahulu, kemudian diisbat. Ya. Ini sama dengan "la ilaha illallah dinafikan" peribadahan kepada selain Allah kemudian diisbat Allah dialah yang berhak untuk disembah iya dan ini prinsip umum berlaku umum kita terapkan dalam hidup kita contoh lain apa gimana seperti ada orang menderita luka lukanya itu mengandung kotoran maka yang kita lakukan adalah bersihkan kotorannya dulu baru dikasih obat kalau kita kasih obat ya tidak tepat sementara masih banyak kotoran-kotoran ya kotoran-kotoran itu akan menambah lukanya semakin parah jadi ini adalah prinsip umum juga disebut oleh para ulama dengan istilah at-takhliyah qabla at, at ya membersihkan sebelum menghiasi maka ini juga berlaku dalam dunia pendidikan yang disebut dengan at-tazfiyah wa tarbiyah. mensucikan kemudian menterbiah ya Walhamdulillah inilah jemaah sekalian 15 pelajaran yang saya ringkas dari penjelasan para ulama ahli tafsir di antaranya yang paling banyak dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin begitu pula tafsir Asyik -si di tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya semoga bermanfaat wabillahi taufik barangkali ada pertanyaan saya persilakan Bismillah. Akhir-akhir ini saya sering merasa sulit sekali untuk khusyuk ketika sholat. Ketika saya sholat taubat pun tidak ada rasanya. Padahal sebelum-sebelumnya selalu merasa jauh lebih tenang setelah sholat taubat. Saya juga sudah mencoba berzikir, tetapi tidak ada rasanya juga. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya takut futur, saya lama, dan menyebabkan ibadah-ibadah saya tidak diterima oleh Allah mohon pencerahannya dan mohon doanya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan memberi saya kemudahan untuk khusyuk dalam beribadah. Allahumma amin. Jelas ya sekalian Jadi pertanyaannya mengapa ibadah tidak terasa nikmat, tidak terasa lezat, bahkan nggak ada rasanya kata beliau. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita orang yang tidak merasakan lezatnya ibadah, di antara sebabnya adalah dia belum menggapai manisnya keimanan. Manisnya iman. Manisnya iman itulah yang menyebabkan seseorang merasakan nikmatnya ibadah ketika dia telah menggapai manisnya keimanan. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis tentang manisnya keimanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana menggapai manisnya keimanan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun mengkun nafihi wajadabihinna halawat halawatul iman." Ada tiga perkara. Barang siapa memilikinya, dia akan menggapai manisnya keimanan. Yang pertama, ayakunallahu Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Dia harus berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Dan faktor terbesar agar cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah belajar ilmu agama. Terutama ilmu tentang Allah dan ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdoa kepada Allah agar dianugerahkan kecintaan kepadanya dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintainya Iya. Yeah. ini yang pertama yang kedua wa an yuhibbal mar'a yuhibbuhu illa lillah dan hendaklah dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah jadi yang kedua adalah membangun cinta karena Allah Bagaimana itu cinta karena Allah? Mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaan. Kita lihat ada orang beriman bertakwa, maka hadirkan cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Semakin dia kuat iman dan takwanya, kita semakin kuatkan lagi kecintaan kita kepadanya. Ini yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wa yakrahu wa yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da iz anqadhahu Allah minhu. Hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci apabila dirinya dilempar ke dalam neraka. Jadi, yang ketiga, apa membenci perbuatan dosa, kekafiran, dan juga orang-orang yang melakukannya, maka ini akan memunculkan manisnya keimanan di dalam hati kita baik ini bimbingan nabi SAW. alaihi wasallam. Kemudian juga khusyuk itu ada harus ada usaha juga. Harus ada usaha. Iya. Jadi harus berusaha untuk menghadirkan hati ketika salat. Dan juga khusyuk itu berasal dari keimanan. Semakin kuat iman kita, semakin khusyuk ibadah kita. Maka kuatkan keimanan. Dengan apa menguatkan keimanan? Dengan berdoa kepada Allah dan mendalami ilmu tentang Allah. Iya. Begitu pula tentang agama, tentang syariatnya, tentang hukum-hukumnya. Maka ini akan menguatkan keimanan kepada Allah. Baik. Juga doa-doa memohon istiqamah, doa-doa memohon hidayah itu harus lebih sungguh-sungguh lagi dibaca. Begitu pula ingat mati. Ingat mati akan membuat kita lebih semangat ibadah. Ingat perjalanan panjang di negeri akhirat Dunia ini sebentar sekali Waktu kita habis Kita tidak tahu besok sudah mau mati Maka ingat mati dan lakukan persiapan yang terbaik Tolong jelaskan tentang sujud sahwi Sujud sahwi Sujud yang dilakukan karena lupa Yaitu lupa Kewajiban dan sunnah solat serta rukun solat. Hanya bedanya kalau yang dilupa itu rukun salat maka sujud sahwi saja tidak cukup namun harus dengan mendatangkan rukun tersebut harus dengan cara mendatangkan rukun tersebut ya contohnya Al Fatihah Al Fatihah itu rukun salat kalau ada orang lupa Al Fatihah di satu rakaat dia sudah masuk rakaat yang kedua maka apa yang harus dia lakukan? Sudah di rakaat kedua dia baru ingat Al-Fatihah tadi tidak dibaca. Ya. Maka dia anggap rakaat pertama itu dia anggap tidak ada karena memang tidak sah. Dia anggap rakaat pertama itu tidak ada. Jadi rakaat yang kedua dia anggap sebagai rakaat pertama. Iya. Kemudian nanti dia sujud sahwi setelah Uh, tahiyat akhir sebelum salam dia sujud sahwi dua kali lalu salam apa yang dibaca ketika sujud sahwi bacaannya sama subhana robbiyal a'la bacaannya sama iya ada hadis yang menyebutkan subhana la wa la yanam. tapi hadisnya doif jadi bacaannya sama iya itu kalau rukun jadi rukun nggak cukup sujud sahwi tapi harus diganti iya kalau yang lupa adalah kewajiban, contohnya apa? Lupa, eh, uh, tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Iya. Yeah. <tuh> Maka, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Lupa tasyahud awal bisa diganti dengan sujud sahwi. Iya. Yeah. Begitu pula, lupa sunnah salat Lupa sunnah salat Salah satu sunnah salat kita lupa, juga bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi mengganti sunnah sholat Hukum sujud sahwinya juga sunnah Kalau mengganti wajib sholat Hukum sujud sahwinya juga wajib Ini kita harus tahu Mana wajib sholat, mana sunnah sholat Iya Sunnah sholat itu contohnya Lupa baca uh, Apa namanya Istiftah Doa istiftah Maka bisa diganti dengan sujud sahwi Tapi hukumnya juga sunnah Iya Kemudian yang juga perlu saya ingatkan ya sekalian, sengaja meninggalkan yang wajib maka membuat sholat tidak sah. Kalau sengaja, apalagi yang rukun. Kenapa disebut sujud sahwi? Sujud sahwi, sahwi itu artinya lupa. Karena nggak sengaja lupa sehingga boleh ditutup dengan sujud. Tapi kalau sengaja ya sholatnya tidak sah, nggak bi bisa ditutup dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat tentang sujud sahwi. Sebelum salam atau sesudah salam, ini banyak perbedaan pendapat dan rincian-rincian. Ada yang ada yang sampai merinci, ya kapan uh, sebelum salam, kapan sesudah salam. Ya, yeah. namun uh, pendapat yang saya anggap lebih kuat, insya Allah adalah uh, semuanya tidak masalah, baik sebelum salam maupun sesudah salam. Wallahu a'lam. Contoh lain sujud sahwi, seseorang ragu solatnya sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Ya misalkan solat Maghrib harusnya tiga rakaat. Dia ragu sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Tapi hatinya condong tiga rakaat. Apa yang harus dia lakukan cukup sujud sahwi. Ini juga termasuk dianjurkan sujud sahwi. Nah. Kalau dia lebih yakin dua rakaat, berarti dia harus tambah satu lagi, menjadi tiga. Kan maghrib tiga rakaat. Iya. Kemudian dia juga sama, sujud sahwi. Iya. Kemudian, uh, kalau dia nggak bisa memastikan, tiga apa dua, bimbang dia. Maka apa yang dia lakukan? Ambil dua. Kemudian sujud sahwi. Baik, ini contoh... Uh, Kondisi diajurkan, sujud sahwi. Bila ada orang yang mengerti syariat mengenai pembagian warisan, tetapi dia memberi arahan atau masukan dengan pembagian warisan tidak sesuai syariat, tapi dibagi rata, mereka tempatnya nanti berada di neraka pertanyaannya apakah mereka ditempatkan di neraka selamanya atau sementara saja di neraka Apakah tafsir surat An-Nisa 14 termasuk untuk yang menentang syariat mengenai warisan dan apakah mereka ini termasuk golongan orang munafik Baik Jadi ini pertanyaannya terkait dengan orang yang tidak berhukum dengan syariat Dalam hal ini adalah warisan maka bagaimana statusnya? Pada dasarnya dia disebut pelaku kufur asgar. Kufur kecil. Kufur kecil. Jadi, dia pelaku dosa besar, dosa besar sekali, yaitu kufur, walaupun kufur kecil. Kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Iya. Namun, Mungkin saja dia termasuk pelaku kufur besar apabila apabila dia memiliki satu dari tiga hal. Yang pertama, dia anggap sama saja. Mau dibagi hukum syariat, warisan itu, atau kesepakatan kita sama. Maka dia kafir. Berarti dia anggap hukum yang dia buat, atau yang dia tetapkan, atau yang ditetapkan manusia, sama dengan hukum Allah. Yang kedua lebih parah lagi. Dia anggap lebih baik, lebih adil, subhanallah. Hukumnya dia anggap lebih adil daripada hukum Allah. Kalau seperti itu keyakinannya maka dia kafir. Yang ketiga, dia menghalalkan yang haram. Dia menghalalkan yang haram. Dia tahu ini haram tapi dia sebut halal. Iya, maka dia kafir. Baik. Kalau dia masih yakin ini sebenarnya salah Hukum Allah, warisan pembagian Allah Pembagian dalam hukum warisan yang Allah tetapkan Itu lebih baik Maka dia tidaklah kafir Kenapa dia masih tetap membagi dengan pembagian yang dia buat-buat? Karena dia mengikuti hawa nafsu Namun dia yakin dia salah Dan dia tetap yakin hukum Allah lebih baik Iya Jadi begitu perinciannya jadi ini berlaku untuk semua orang yang menyelesaikan hukum Allah. Baik itu masyarakat ataupun pemerintah. Apakah pertanyaan jamaah dari menuntut ilmu dan dijawab oleh ustadznya, kemudian di-share melalui Youtube oleh pengurus, apakah termasuk pahala jariahnya bagi sebenarnya? Iya, termasuk. Jangan hanya tanya-jawab, semuanya di-share. Dari awal sampai akhir, semua yang terlibat dalam proses itu semuanya dapat pahala. Semua yang terlibat semuanya dapat pahala. Yang ngasih bantuan kameranya, yang apa namanya ngerekam, yang mengupload, yang nge-share, semuanya dapat pahala berdakwah. Bukan hanya ustadznya. Ya, penggalan syair. Ya Rabbi Bil Mustafa Termasuk tawasul dengan Nabi SAW Dan apa hukum bertawasul dengan Nabi bidah atau syirik Tolong sertakan dalilnya Baik Ucapan ini Ya Rabbi Bil Mustafa Balik dana ini tawasul yang bid'ah. Ini tawasul yang bid'ah. Dalilnya apa? Ya karena nggak ada dalilnya. Ya dalilnya kulu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Jadi dalilnya dalil umum. Iya. Jadi ini termasuk bid'ah. Nabi SAW tidak mencontohkan tawasul seperti ini. Namun tidak sampai syirik. Kenapa? Karena dia masih minta kepada Allah. Beda kalau dia mengatakan, Ya Rasulullah, kabulkan doaku. Berarti dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada seorang wali. Atau dia mengatakan ya Rabbi ya Rasulullah. Berarti dia minta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu syirik. Tapi di sini dia minta hanya kepada Allah namun menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak syirik namun termasuk bidah karena cara tawassul seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh menyanyiakan harta seperti apa? Seperti membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram, yang tidak bermanfaat saja sudah termasuk menyanyiakan harta. Bahkan yang bermanfaat tapi melampaui batas, sudah berlebihan. Manfaat tapi manfaat, sudah kelebihan, sudah tercukupi, tapi dia masih tambah lagi. Maka itu juga termasuk menyanyiakan harta. Yang paling parah adalah... Kalau membeli sesuatu atau menggunakan hartanya untuk sesuatu yang haram, bagaimana kalau kita berprasangka kepada seseorang tapi cukup disimpan sendiri? Apakah juga dosa? Iya, dosa itu dosa prasangka buruk. Kalau disebarkan, dosanya lain lagi, itu tambahan dosa. Itu yaitu gibah. Di situ ada bisa juga menimbulkan namimah, permusuhan. Dan bayangkan, kalau orang itu menyebarkan, makin tersebar kita ikut menanggung dosa. Subhanallah, ini bahaya besar. Ada masalah keluarga Nenek tiri zolim Bolehkah saya dan suami ikut campur masalah ini Yaitu kami mendatangi nenek tiri kami dan membicarakan Ya sangat bagus Dibicarakan, dinasihati yang zolim Sangat bagus sekali Nabi SAW mengatakan Unsur ahoka zoliman au mazluman Tolonglah saudaramu yang zolim dan yang dizolimi Sahabat mengatakan ya Rasulullah Bagaimana caranya menolong yang menzolimi dia kan yang zolim, kenapa dia ditolong? Kata Nabi SAW, "Hentikan dia dari kezolimannya." Ya, cara menghentikannya bisa dengan cara memberi nasihat kepadanya, mendoakannya supaya dapat hidayah, mengingatkan, apalagi sudah nenek-nenek, gak lama lagi menghadap Allah, jadi diingatkan, dinasehati, sangat bagus, sangat baik. Orang yang melakukan kejahatan, kemudian dipidana. Apakah sudah terbebas dari dosa kejahatan yang dimaksud? Uh, hadis yang berbicara tentang itu adalah yang ditegakkan padanya hukum Allah. Kalau dia dipidana dengan hukum Allah ya, insya Allah terbebas. Misalkan dia mencuri dipotong tangan. Dia menuduh orang berzina tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Dia dicambuk 80 kali. Dia berzina sudah pernah menikah dihukum mati, dirajam. Belum pernah menikah dicambuk 100 kali, dipenjara atau diasingkan setahun. Iya, ini hukum-hukum yang dengannya seseorang itu terbebas dari hukum akhirat. Iya. Adapun hukum selain itu, maka saya tidak tahu dalilnya. Hanya saja jemaah sekalian, secara umum semua hal yang tidak menyenangkan atau musibah yang menimpa seorang muslim bisa menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin muslim illa anhu biha hatta Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah menghapuskan dosa-dosanya sampai duri kecil yang menusuk dirinya. Ya mungkin kalau dilihat dari sisi itu, dia di penjara itu kan musibah, Mudah-mudahan bisa menjadi penghapus dosa. Hanya saja kita nggak bisa pastikan dosa itu yang terhapuskan. Dan kemarin juga sudah pernah kita bahas. Andai dia di satu negeri yang tidak ditegakkan hukum-hukum Allah, maka solusinya agar dosanya diampuni adalah bertobat. Bertobat. Bahkan nggak harus dia penjara. Andai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kecuali hukum-hukum uh, tertentu yang sudah sampai kepada hakim, ada yang diharuskan untuk dipenjara. Iya. Namun, andai tidak sampai kepada hakim, dan di negeri itu tidak ditegakkan hukum tersebut, maka solusinya adalah dengan bertobat. Dengan bertobat insya Allah juga bisa membebaskan seseorang dari azab di akhirat. Wallahu a'lam. Inilah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Allah ilaha illa anta. wa atubu Ala wa alihi wasallam, alamin, wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.